Okay, so apa tak guys, petang ni saya ada dekat bawah blok. Kita nak buat senaman race . Race dan sedikit jari. Race yang kuat adalah penentu kejayaan anda untuk sukan persidangan ni. Okay, kali ni kita nak buat race curl menggunakan handle DIY. Ini handle dia, race wrench. Tanpa membuang masa, mari saya tunjuk macam mana kita menggunakan handle ni. Okay, kita gulung dulu sampai tekanan yang kita nak. Kita pegang sedap-sedap macam tu. Bila pegang tu, wrist tu lurus . Lurus macam tu, lurus. Okay. Lepas tu kita tarik. Kita cupping je macam tu, sangat mudah . Ni cara cupping dia. Sebab ni ada dua tali, lepas tu ada bingkai kat atas tu, dia lebih stabil. So anda boleh apply tekanan dekat bawah, ke bawah sini macam ni. Dan perlukan dekat atas macam tu. Ataupun dua-dua dekat tengah. Ha, macam tu je. Ini handle yang besar ni 2.5 inci, bagus untuk wrist dan membantu grip sekali . Okey, buat sebelah kiri pula. Dia kita punya ni rata, tengok, pegang dia rata straight. Ni dah kunci saya siap, kunci bahu, kunci siku. Lepas tu kita wrist curl je. So kalau anda nak fokus bawah, dia wrist curl di bawah, di atas pun boleh macam tu, ataupun di tengah. Ini boleh membantu anda untuk menambah kekuatan di wrist dan juga jari. Jadi anda yang ada handle pelik ni, ni handle kopi . Kopi daripada Korea, Art-Arm. Kopi Art-Arm daripada Korea. Ni sebelah kiri lebih kurang sama juga macam wrist wrench tadi . Nampak tu? Jadi ni rata kat situ. Ni straight. Dia betulkan lebih banyak, okay. Macam tu, tarik dari skel macam tu. Jari ini tekan sampai wrist tu bengkok. Macam tu guys. Kalau kita nak training jari je, kita cangkuk sikit je macam tu. Kita tekan, tekan macam tu je. Jari ni keras . Wrist pulas ke bawah ataupun bengkokkan macam ni . Sini macam tu. Okey, macam itulah cara dia. Ini khas untuk jari . Agak ni khas untuk jari. Kalau ada getah, cangkuk je ada punya tangkai tu. Lepas tu pegang sama juga. Nampak tak? Ni, straight dia. Okay. Tekan macam tu je. Jari anda tahan. Lepas tu, turunkan wrist anda. Maksudnya, wrist curl dengan jari yang lurus macam ni. Ini akan memberikan tekanan pada hujung jari supaya anda lebih kuat menahan pihak lawan ketika berada di meja persidangan . Okey, tukar sebelah pula. Jari semua rapat. Lepas tu buat macam ni. Ni rata. Tak nampak . Lepas tu macam tu je. Kita gunakan kuasa wrist dan jari-jari yang lurus tegak ni, tarik dia. Macam ni je senaman jari. Pergerakan dia kecil je. Walaupun kecil tapi sangat berbisa kepada otot-otot yang mengawal jari. Okey. Kita ada handle yang ada satu tali ni . Dia fokus dekat bawah ataupun dekat atas. Bawah sini ataupun atas sini. Pasang dulu.
kunci dia. So kalau kita nak tekanan dekat bawah, kita gulung di bawah macam ni, gulung. Okey, dah dapat tu guys. Nampak? Lepas tu sama juga jari ni, nampak tu rata kat situ. Tulis tadi lurus ya. Lepas tu kita pulas macam tu. Kita pulas base sebelah bawah sampai jari ni, dua jari ni menekan ya. Menekan ke bawah. Itu dia. Kita sebelah atas pula. Sebelah atas pusingan dia tu. Pusingan dia berlawanan ya. Okey. Sebelah atas bersama macam tu. Kali tu keluar dia buka jari pergi sana. Tarik dia ketat, tarik dekat atas. Ya. Dah. Walaupun anda tak nampak, tapi sebenarnya yang bahagian radial ni sangat susah untuk kita cupping eh. Kalau dia keras. Macam tu. Cepat. Ya. Eh, berbunyi guys. Macam kena karen. Eh, tangan kiri pula. Sebenarnya anda nampak dia punya sudut tu, okey, gulung tu. Okey, sebenarnya membuka jari ni, dia pusing sana. Nah, dia terbuka. Okey. Sudah. Okay, tu. Lurus, lurus. Rata je, eh. Dia daripada jari ni rata. Tarik sini, lepas tu. Kaping. Keutamaan dia kat sini. Cuba jari bawah ni. Ini untuk keris anda di sebelah bawah dengan jari. Di sebelah atas pula. So, dia tarik, dia akan membuka sebenarnya jari dan keris. So, sama juga rata, keris straight. So, kita cupping. Cupping ke atas eh, dia punya beban tu. Ini utamakan dua jari ni. Dan keris ke sebelah sini, ke radial ni. Oh, berat guys ini. Okey, itu dia tadi pertunjukan. Nanti saya menggunakan handle DIY.